Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menyatakan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming. Orang nomor satu di lingkup pemerintah provinsi, Pemprov, Jawa Timur ini, siap melakukan kampanye untuk pasangan 02. Hal tersebut disampaikan usai memimpin apel menyongsong Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, Nasional di PT Ajinomoto Indonesia di Desa Melirit, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Kamis, 11 Januari 2024. Gubernur Hovifah menargetkan Prabowo Gibran menang mutlak di Jawa Timur. Hovifah berharap pelaksanaan pemilihan Presiden, Pilpres, 14 Februari 2024 mendatang berjalan satu putaran. Menurut Gubernur Hovifah, satu putaran akan lebih baik bagi semua elemen masyarakat. Saya sudah siap kampanye. Mulai kapan, Bu, kira-kira, Bu? Sebelum aktif. Itu saja waktunya. Cuma resminya 21 Januari, tapi pada dasarnya saya sudah siap kampanye dan saya sudah pada posisi memutuskan mendukung. Sekedar diketahui, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming. Pernyataan dukungan tersebut disampaikan Hovifah di Bandara Internasional Juanda Surabaya usai pulang dari ibadah umrah, Rabu, 10 Januari 2024, kemarin.